jumpa kembali bersama saya di Chandra di channel kami di Mr. Bicep Auto Detailing Jakarta. Jadi hari ini kita ada pengerjaan satu unit mobil Hyundai Ioniq. Dan pada bilang kalau warna dop itu nggak bisa di coating. Nah ini kita mau bukti ini. Nah ini kelihatan ini udah di coating dan yang ini yang belum ya. Dan ini kita akan melakukan pengelapan ya. Jadi pengelapannya, nah di bagian pengelapannya memang harus hati-hati karena kalau sempat ketinggalan dan baru ketahuannya besok itu bahaya banget, bisa menyebabkan warnanya jadi kilap. Jadi ini sebenarnya warnanya kelihatannya nggak ada bedanya sama pada waktu belum kita coating ya. Cuman dia nantinya akan kelihatan seperti lebih kerawat. Ada yang bilang warnanya lebih deep ya, di komen di YouTube. Ya emang mungkin bisa dibilang lebih deep ya. Nah ini setelah kita melakukan pengelapan ya, jadi ya bisa dibilang tidak kilap kan, tapi kelihatan lebih cakep aja, lebih terawat. Nah ini yang belum dilap tapi udah di coating. Ini setelah di lap ya. Oke, tadi kita udah lihat ya pengerjaan dari Ioniq 5 nya yang berwarna doff. Jadi ada dua hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama adalah coating itu tidak membuat mobil Anda jadi mengkilap. Dan yang kedua, jadi fungsinya coating itu bukan mengkilapkan mobil, tapi lebih ke membantu Anda dalam melakukan perawatan di waktu ke depan. Jadi bentuk baru mobil Anda kita bisa pertahankan lebih lama. Jadi misalnya warnanya doff itu akan rusak kalau si mobil itu jadi mengkilap, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau warna mobil Anda mengkilap, mobil cat mobil Anda itu bisa dibilang rusak kalau warnanya jadi doff. Jadi intinya coating itu memaksimalkan potensi warna original yang ada di mobil Anda. Jadi dia membantu Anda dalam melakukan proses pencucian di waktu ke depan hari. Baret karena pencucian berkurang, kontaminasi dan noda tidak begitu menempel karena Anda sudah melakukan coating di awal. Dan satu lagi bonusnya, Anda mendapatkan garansi 2 tahun jika ada coating di tempat kita. Dalam arti, misalnya dalam 2 tahun ke depan mobil Anda mau kilap ataupun doff, misalnya warnanya Anda merasa udah mulai agak kotor, banyak noda atau kusam ataupun ya kurang bersih, Anda bisa kembali ke tempat kita. Kita akan bersihkan kembali dan interiornya juga kita bersihkan, kacanya, jamur kacanya juga kita bersihkan, dan plastik-plastik hitam trim semuanya kita bersihkan, velg kita bersihkan. Jadi Anda hanya perlu melakukan maintenance yang biayanya bisa dibilang relatif sangat murah, dan mobil Anda akan kita bersihkan bagian luar dan dalamnya juga.
Oke, bagian pengkotingan udah beres. Selanjutnya kita akan panaskan dengan infrared supaya si coating curing lebih cepat, sehingga pasti kembalikan. Anda mau keluar kota, kena hujan, udah nggak perlu khawatir lagi. Dan berarti semua tahapan pekerjaan sudah selesai. Setelah sebelumnya kita QC, kita akan tampilkan mobil Ioniq 5 nya setelah kita coating. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu. Salam auto retailing.